Jangan sekali-kali Anda menyebut antara Allah dengan ada Anda penghalang. Dosa melain penghalang Allah ka maneh, penghalang rahmat Allah ka urang. Allah nama teka halangan. Allah dengan kita tidak terhalang. Hati-hati saudara. Jangan terpengaruh oleh orang yang menjelek-jelekan wahdatul wujud. Menyalah-nyalahkan Sayyid Mansur Al-Hallaj. Menyalah-nyalahkan tokoh-tokoh lain. Hati-hati. Jadi kopral tong sok ngatur pegawaian jenderal. Liur. Bisa bejat dulu. Ada kelasnya. Daripada Anda mikiran nukia sulit, mending ngerasa. Masuk restoran, tenanyakan apa bumbu, celebek kue kadinya. Kikil biak genep juga. Daripada lo bananya. Kecuali mun otak nak kuat, yang ngerti, mengerti lah. Ikut ngaji hikam. Sudah, yang ke satu, sudah. Sudah semua, sudah? Bu, sudah. Sudah naon? Naon cenah? Jangan muncul pemikiran bahwa antara Allah dengan kita ada penghalang. Yang terhalang paling rahmat Allah, magfirah Allah, aunullah, nasrullah, itu yang terhalang. Allahnya tidak terhalang. Seorang ibu punya anak.